Hai teman-teman, salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman tetap semangat ya, meski belajar dari rumah. Hari ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Karnaval. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, teman-teman coba ya untuk menceritakan kisah tersebut kembali. Oh iya, kita juga akan belajar menggambar denah lingkungan di sekitar kita. Misalnya, denah menuju taman. Dan ada yang menarik di episode kali ini. Kita akan belajar menghitung jarak dari kandang burung, kandang gajah. Juga belajar menghitung tinggi benda, misalnya tempat sampah, tanpa menggunakan penggaris. Nah teman-teman, mari kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Jangan cepet-cepet, Niko. Ya, angkotnya udah pergi deh, Ma. Sabar ya, Niko. Angkot sini juga ntar lewat. Makanya tadi Mama minta berangkat pagi-pagi. Jadi kita nggak akan telat ya, Ma? Enggak dong, sayang. Sambil kita nunggu angkotnya lewat, gimana kalau kita belajar dulu? Mau, Ma. Oke. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Syukurlah. Nama aku Niko. Kalian penasaran gak kenapa aku pakai baju nahkoda? Ayo, kira-kira mau ngapain ya? Oh iya, ini mama aku. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi ayah bunda di rumah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Hari ini kita belajar apa, Ma? Hari ini kita akan belajar tentang fasilitas umum yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Fasilitas umum itu apa, Ma? Fasilitas umum itu adalah sarana, alat, tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan bersama-sama. Nah, contohnya seperti halte ini. Karena ini digunakan bersama-sama, makanya kita selalu harus menjaga ketertiban dan kebersihannya. Baik, Ma. Sekarang coba kamu sebutkan apa aja fasilitas umum yang ada di sekitar rumah kita. Halte, Ma. Betul. Coba dong yang lain. Apa ya teman-teman? Kalian tahu gak? Apa ya? Rumah sakit. Kalau rumah sakit, Ma? Betul, sayang. Karena rumah sakit itu termasuk fasilitas umum. Wah, teman-teman hebat. Kalau taman bermain, bener. Yeay, apalagi ya? Oh iya, tempat olahraga, tempat ibadah. Aku nggak tahu lagi, Ma. Selain itu, yang merupakan fasilitas umum adalah sekolah, kereta, pom bensin, terminal, stasiun kereta, bandara, dan lain sebagainya. Wah, banyak ya, Ma. Nah, sekarang giliran adik-adik di rumah. Sebutkan fasilitas umum apa aja yang ada di dekat rumah kalian ya. Lagi mikirin apa? Kalau perpustakaan juga fasilitas umum ya, Ma. Betul, sayang. Oh, Mama tadi belum sebutin ya? Aduh, anak Mama pinter banget sih. Oh iya. Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Aku tahu, Ma. Teman-teman tahu gak? Buat adik-adik di rumah, coba ya lihat kalender yang ada di deket kalian ya. Sekarang hari apa dan tanggal berapa, hayo. Hebat jawaban teman-teman. Betul semua. Sekarang hari Kamis, tanggal 14 Januari. Ayo kita ke konter bacaan. Ada buku yang menarik gak ya? Ayo, Ma. Nah,
Sambil kita lewat di sana, coba kita hitung. Ada berapa tiang yang kita lewati, sayang? Oke, Ma. Ayo, teman-teman, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tiang, Ma. Kalau tiangnya ada 4, berarti ruang kosong di antara tiang-tiang itu ada berapa? Tinggal dikurangi 1. 4 diambil 1 jadi 3. Ada 3 ruang kosong. Betul gak ya? 1, 2, 3. Betul, Ma. Nah, betul. Untuk menghitung berapa ruang kosong di antara tiang-tiang itu, kamu tinggal menghitung jumlah tiangnya, lalu dikurangi 1. Wah, ada buku cerita, Ma. Ini aku dan teman-temanku. Kamu mau baca? Mau, Ma. Teman-teman, ayo kita baca sama-sama. Besok adalah hari anak sedunia. Sekolah kami akan mengikuti karnaval. Ocep, Tina, dan Niko membicarakan pakaian yang akan mereka pakai. Besok kalian memakai pakaian apa? Tanya Ocep. Saya akan memakai baju nakoda, jawab Niko. Saya akan memakai baju pramugari, jawab Tina. Pramugari. Perhatikan ini. P-R-A. Pra, bukan par. Coba ulangi lagi ya. Saya akan memakai baju pramugari, jawab Tina. Kamu akan memakai baju apa? Tanya Niko. Saya akan memakai baju pilot, jawab Ocep. Gagah seperti Om Glenn, lanjut Ocep. Siapa itu Om Glenn? Tanya Niko. Om Glenn adalah pilot pesawat kecil, jawab Ocep. Dia membawa saya ke kota ini. Lanjut Ocep. Saya bangga kepada Om Glenn, kata Ocep. Saya juga ingin menjadi pilot. Lanjut Ocep. Apakah kamu sudah memiliki baju nahkoda? Tanya Ocep. Sudah. Mama membelinya kemarin, jawab Niko. Mereka asik bercerita sampai menjelang siang. Tina tampak gelisah karena bajunya belum disiapkan. Baju pramugariku belum ada, kata Tina. Ayo kita pulang. Ibu mengajakku mencari baju siang ini, lanjut Tina. Mereka bergegas pulang. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul di lapangan. Tina memakai baju pramugari, Ocep dan Niko memakai seragam nahkoda dan pilot. Mereka terlihat gagah dan cantik. Tina, Niko, dan Ocep berbaris di depan. Mereka membawa spanduk nama sekolah. Mereka berkeliling kota dengan baju kebanggaan mereka. Mereka melihat Om Glenn di pinggir jalan. Lihat, itu Om Glenn, kata Ocep sambil melambaikan tangan. Tina dan Niko ikut melambaikan tangan. Mereka semua berjalan sampai di garis finish. Mereka senang sekali bisa mengikuti karnaval. Mereka berfoto dengan baju kebanggaan mereka. Hebat, kamu udah bisa lancar membacanya. Tapi tadi ada yang salah, Ma. Enggak apa-apa, itu artinya kamu harus lebih rajin lagi belajar membaca. Baik, Ma. Oh iya, sekarang teman-teman udah tahu kan kenapa aku pakai baju nahkoda? Betul, aku mau ikut karnaval, teman-teman. Sekarang kita berlima dulu ya. Kita ulangi 5 kata untuk minggu ini. Ayo, coba dibaca. Teman-teman yang tadi sudah benar semua bacanya juga tetap ikutan ya.
Betul itu adik-adik. Ayo sama-sama baca ya. Menjadi lain mengapa waktu sebagai. Nah, baca kan tadi udah. Sekarang latihan menulis. Oke, Ma. Ayah, Bunda di rumah. Ayo tolong dibantu adik-adik untuk menyiapkan alat tulisnya. Jadi aku harus nulis apa, Ma? Coba kamu tulis kata waktu. Ore, benar. Apalagi, Ma? Coba tulis lain. L-A-I-N. Iya betul, sekarang coba sebagai. Sambil menulis, kamu sebutkan huruf-huruf apa saja yang membentuk kata itu ya. S, E, B, A, G, A, I. Sebagai. Yeay, pintar anak mama. Kayaknya masih lama nih, Ma. Kita belajar lagi aja yuk. Aku kan suka belajar. Ya kan, teman-teman? Wah, kamu semangat banget. Iya, Ma. Teman-teman di rumah juga masih semangat, kan? Bagus. Coba sekarang dari tempat kamu berdiri, kamu hitung berapa langkah ke tempat sampah yang ada di sana. Nggak seru, Ma, kalau cuma melangkah. Iya nggak, teman-teman? Nah, terus mau ngapain? Melompat dong, Ma. Biar sambil olahraga. Boleh. Coba kamu berhitung berapa lompatan dari tempat kamu berdiri ke tempat sampah yang di sana. Baik, Ma. 1, 2, 3. 3 lompatan, Ma. Sekarang kamu berhitung ya, kalau setiap lompatan sama dengan 30 cm, berapa jaraknya? Ayo adik-adik, coba dihitung juga ya. Setiap satu lompatan 30 cm, kalau ada 3 lompatan berarti 90 cm, Ma. Pinter. Gimana teman-teman? Kalian bisa jawabnya enggak? Hebat. Nah, sekarang coba kamu kira-kira berapa tinggi tanaman ini? Lebih dekat ke 100 cm atau ke 130 cm? Berapa ya, teman-teman? Menurut kalian lebih dekat ke 100 cm atau 130 cm? Bingung ya. Sama nih, aku juga bingung. Mama kasih petunjuk untuk menjawabnya ya. Iya, mau, Ma. Mau. Untuk mengira-ngira tinggi tanaman itu, kamu bisa bandingkan dengan tinggi kamu sendiri. Hampir sama, Ma, tingginya. Nah, sekarang tinggi kamu berapa? Kan semalam baru kita ukur. Tinggi aku 125 cm. Berarti lebih dekat ke 130 cm, Ma. Iya, betul. Kita mau latihan menulis lagi, Ma. Iya, tapi nanti. Terus sekarang kita belajar apa? Kamu tahu nggak, ini bukan cuma papan, tapi bisa jadi televisi. Hah, gimana caranya, Ma? Caranya adalah tinggal kita bilang, simsalabim. Wah, jadi televisi teman-teman. Apa ini, Ma? Kok cuman Dena? Dari Dena ini, Mama akan menjelaskan letak beberapa tempat berdasarkan arah, depan, dan belakang. Kamu perhatikan ya. Baik, Ma. Teman-teman,
juga perhatikan ya. Pos kambing berada di depan rumah Kohar. Rumah Kohar berada di belakang pos kambing. Pos kambing dan rumah Kohar berjarak 2 petak. Kantor desa berada di depan rumah Ambar. Rumah Ambar berada di belakang kantor desa. Kantor desa dan rumah Ambar berjarak 5 petak. Pos kambing berada di depan rumah Siti. Rumah Siti berada di belakang pos kambing. Pos kambing dan rumah Siti berjarak 6 petak. Kamu mengerti, Niko? Mengerti, Ma. Teman-teman gimana? Pasti ngerti juga dong. Bagus, kita latihan ya. Tapi televisinya bisa ganti acara gak, Ma? Aku mau yang hewan-hewan dong. Oh, bisa. Kebun binatang mau. Mau, Ma. Kebun binatang pasti seru. Teman-teman juga pasti mau, kan? Wah, tapi kok cuman gitu, Ma? Kotak-kotak itu buat apa? Mama akan kasih pertanyaan. Lalu kamu tinggal pindahkan hewan-hewan itu ke dalam kotak yang diarsir dengan tepat ya. Oh, aku ngerti, Ma. Seru ya, teman-teman. Bagus. Sekarang kamu coba ya. Ayo, teman-teman. Kalian harus coba juga di rumah ya. Loket karcis berada di sebelah kiri tempat jerapah. Loket karcis berjarak 2 petak dari tempat jerapah. Aku pindahkan gambarnya ya, Ma. Loket karcis dan jerapah. Toko souvenir tidak berada di belakang tempat monyet. Toko souvenir berjarak 3 petak dari akuarium. Tempat senta tidak berada di sebelah kiri akuarium. Rumah burung berada di sebelah kiri tempat gajah. Jarak rumah burung dan tempat gajah adalah 1 petak. Taman berada di sebelah kiri tempat monyet. Taman tidak berada di depan tempat macan. Jarak taman dan tempat monyet adalah 2 petak. Tempat buaya berada di sebelah kanan tempat macan. Nah, yang ini urutan gambarnya seperti ini. Taman, monyet, tempat macan, tempat buaya. Wah, hebat kamu, Niko. Jawabanmu tadi tidak ada yang salah. Gimana, teman-teman? Kalian juga bisa menjawabnya, kan? Berarti kalian hebat. Sekarang kita matikan televisinya ya, supaya hemat energi. Oke, Ma. Oh iya, Ma. Tadi katanya mau latihan menulis lagi. Iya, tapi latihan menulis kali ini berbeda ya. Berbeda gimana, Ma? Mama akan menulis sebuah kata. Lalu kamu menemukan kesalahan dan membetulkannya agar jadi kata yang tepat. Misalnya ini, belok. Salah, Ma. Belok bukan begitu menulisnya, terbalik. Posisi huruf E dan O tertukar. Nah, begitu maksudnya. Oh, baik, Mama. Coba kamu temukan kesalahan dalam kata ini ya. Apa ya salahnya? Teman-teman, kalian lihat gak? Oh, aku tahu posisi huruf K dan H tertukar. Harusnya begini. Hore, hebat kamu, Niko.
Selamat pagi teman-teman. Jangan bosan ketemu TV lagi ya. Dinda rumah sahabat kalian udah sampai mana? Aku mau tunjukin yang udah aku bikin nih. Udah aku warnai loh. Bagus kan? Kira-kira begini teman-teman. Nanti kalau aku sudah warnain, pasti lebih bagus lagi. Nah, dari warung bakso ini, rumah sahabat aku sudah dekat teman-teman. Tinggal lurus aja dan rumah sahabat aku ada di sebelah taman. Teman-teman jangan lupa dibuat ya. Nanti di rumah aku akan warnai warung bakso ini. Kita ketemu lagi besok ya. Teman-teman, aku mau jajan bakso dulu. Dadah! Gimana perasaan kamu tentang pelajaran hari ini, Niko? Aku senang banget, Mah. Hari ini aku belajar tentang fasilitas umum yang harus dijaga kebersihannya. Lalu aku baca buku cerita berjudul Karnaval dan belajar menulis kata. Terus aku juga belajar menentukan letak berdasarkan arah kiri, kanan, depan, dan belakang. Wah, kamu ingat semua ya? Oh iya, tadi aku masih ada yang salah waktu membaca. Itu artinya aku harus lebih rajin lagi belajarnya. Wah, angkotnya udah dateng, Mah. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Baik, Mah. Dadah, teman-teman. Dadah. Dadah. Nah, teman-teman di rumah, itu tadi cerita tentang Niko dan mamanya serta kegiatan mereka hari ini. Sampai jumpa dalam cerita dan pelajaran selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta di rumah saja.